kembali lagi di channel YouTube Bian Bodikit, yang dimana channel satu-satunya mengulas tentang pengupgradean. Nah, namanya juga pengulasan upgradean, otomatis saya akan mengulas mobil yang akan kita kerjakan dan saat ini sedang melakukan pembongkaran, yaitu mobil Alphard. Nah, Alphard ini kita juga udah lumayan cukup lama ya nggak mengerjakan jenis mobil Alphard yang build up punya, yang CBU, yang dimana mobil Alphard ini kelasnya itu tipenya yang SC punya. Nah, jadi nanti kita akan melakukan pengupgradeannya, otomatis di bagian depan semua harus kita bongkar, dan kalau yang bagian belakang cukup kita bongkar bagian lampunya aja dan juga ornamen chrome, karena untuk bagian bumper belakang itu masih generasinya sama, jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 untuk kelas yang tipe SC itu bumper belakangnya masih sama, jadi teman-teman nggak perlu ganti kecuali tipe mobil kalian yang ATPM. Dan tadi kita sudah mengganti juga untuk bagian velgnya supaya mobilnya ini benar-benar tahun 2020 yang nggak kelihatan pengupgradeannya, jadi otomatis kita harus menggantikan bagian velgnya. So, pengen tahu nih nanti step pengerjaannya seperti apa, karena cuma di channel kita yang selalu memberikan step-step pengerjaannya, di kita ulaskan juga bagaimana sistem pemasangannya, plug and play-nya seperti apa. Dan saksikan terus, jangan ganti channel, hanya di channel YouTube Bian Bodikit yang top markoto.
Okay, guys, mobilnya ini sudah benar-benar berubah drastis. Dan gimana hasilnya, teman-teman harus komen di kolom komentar. Nah, saya juga akan menjelaskan untuk perubahannya apa aja. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali nonton channel kita ini dan ingin melakukan pengupgradean untuk mobil Alphard-nya, jadi spare part-nya apa aja nih yang perlu diganti. Nah, saya akan menjelaskan juga. Yang pertama adalah, tadi teman-teman sudah melihat untuk step pengerjaannya, yaitu di bagian headlamp. Nah, untuk headlamp kita menggunakan versi yang 3 mata, kalian lihat. Nah, ini fungsinya, kalau yang 3 mata ini otomatis pasti lebih terang dari yang versi yang 2 mata. Kalau untuk 2 mata kan pasti keluaran dari si ATPM, tapi kalau untuk versi yang 3 mata, ini keluarnya khusus untuk versi yang tipe build up punya atau tipe yang SC. Nah, yang pertama untuk tadi headlamp sudah, lalu yang kedua adalah bagian bumper. Bumper kita menggunakan versi yang SC, karena kalau yang untuk yang, karena memang mobilnya sudah yang SC, jadi bumper depan doang yang kita ganti. Kalau untuk bumper belakang kan masih sama yang tadi saya jelaskan juga. Dan disc chrome ini juga kita ganti. Sebenarnya kalau untuk disc chrome seperti ini beda-beda tipis dengan versi yang tahun 2000, generasi tahun 2015-nya. Dia hanyanya bedanya di bagian nutnya aja. Tapi juga kita harus kita ganti supaya dia lebih serasi. Dan karena ini mobilnya si tipe yang build up punya, otomatis dia udah ada ya. Jadi kita nggak perlu ganti. Nah, kalau teman-teman yang pengen ganti, ini opsional tambahan. Jadi ingat, ini pun tidak include untuk melakukan perubahannya. Nah, oke. Dan kita tambahkan juga bagian DRL keluaran dari si Modelista. Dan supaya lebih mobilnya lebih mewah lagi, otomatis kita pasangkan body kit keluaran dari si Modelista. Nah, jadi kalau teman-teman yang mobilnya sudah versi yang build up punya tahun 2019, ingin melakukan pemasangan body kitnya aja, nah kita juga bisa tanpa harus merubah, karena kan kalau teman-teman yang sudah versinya build up seperti ini, oke? Dan fog lamp masih menggunakan versi yang lama, karena untuk ukuran fog lamp yang lama dengan fog lamp yang baru itu masih sama. Jadi kita cuma cukup kita ganti aja, cukup kita pindahkan saja. Nah, oke, kira-kira untuk bagian depan seperti ini. Sekarang giliran bagian samping. Nah, saya juga jelaskan juga, velg kan tadi teman-teman juga sudah lihat kita ada melakukan perubahan. Nah, untuk velg juga itu tidak include untuk melakukan paketan pengupgradean itu. Jadi ini di luar, tapi kalau teman-teman ingin melakukan perubahan, di kita pun juga bisa, oke? Karena ini menggunakan versi yang Modelista, jadi otomatis sampingnya sudah ada ya, kita kasih tambahan. Dan seperti biasa, kalau saya suka menjelaskan, kalau untuk samping ini dia lebih mewahnya karena dia ada list rumahnya serasi dengan bagian list rumah yang ada di atas. Oke, cukup simpel sih sebenarnya, tapi menambahkan mobil nilainya, kemewahannya cukup ada. Oke, kita lihat di bagian belakang. Oh ya, nah kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, saya nggak mau pasang body kit, itu juga bisa ya. Itu terserah juga, karena berbeda untuk paketan body kit dengan pengupgradean. Karena biasa by request, saya pengen tanpa body kit itu juga bisa, saya pengen body kit itu juga bisa. Nah, yang bagian belakang garnish crew sudah kita ganti dengan versi yang terbaru karena dia lebih panjang dari versi yang sebelumnya. Lampu juga semua sudah kita ganti. Dan kalau teman-teman memperhatikan yang memiliki tahun 2015, coba deh kalian rem, pasti dia lampunya hanya ini saja yang nyala. Tapi kalau untuk versi yang tahun sekarang, lampu ini pun juga nyara. Nah, dan selain itu juga ada setnya juga berubah, dia sudah sequential, sudah running, sama seperti depan juga sudah running. Dan dia memiliki lampu 2 titik, ini lampu rem. Nah, lampu fog, lampu stop lamp ini biasa lampunya itu sudah versi yang Royal Launch, jadi dia memiliki 2. Jadi pada saat rem dia nyala, nyala dan juga nyala, dan 3 titik ini juga nyala. Oke, bumper nggak kita ganti ya, dan kita hanya tambahkan body kit. Nah, body kit ini sebenarnya saya sangat suka karena dia modelnya ini nggak terlalu lebay, nggak terlalu norak, dan dia sebenarnya cukup simple banget sih, karena dia modelnya ini hanyalah lurus aja, dan dia hanya memiliki nut di bagian bawah serta kita pandukan warna hitam doff dan juga warna asli si bodinya. Kemewahan otomatis pasti ada dari nilai si ornamen kerupan belakangnya. Oke, mobil ini semua sudah rapi, sudah selesai, dan saya akan anterin ke pemiliknya karena dia minta dianterin mobilnya ke rumahnya. Oke, thank you teman-teman
yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan selalu jaga kesehatan, karena kondisi pandemi seperti ini kalian harus jaga kesehatan. Oke, ditunggu juga untuk video berikutnya ya. See you guys. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My body aches to be satisfied.